Sana Muhammad. So dia orang akan datang semula selepas raya. Ha. Ada raya lepas raya. Ha. Insya-Allah. Jadi untuk yang pertanyaan kawan-kawan saya mengenai apa nama Mak Tafiz untuk memerlukan bantuan kewangan, ya. Jadi benda ni sahih lah, bukan sahih. Palsu, ya. Sahih, palsu. Jadi nombor yang video tu tuan tengok kan? Betul, okay. Tengok. Betul tak nombor akaun betul yang betul nombor akaun tu? Memang betul, betul, ya. Video tu sebenarnya dihasilkan oleh salah seorang, saya tak kenal pun dia. Saya tak kenal pun dia. Tapi dia datang, niat baik dia lah. Dia datang kat sini, dia mencari apa? Okey. Cari tempat dia nak bagi sumbangan untuk ni buka puasa. Hmm. Datang sini jemput. Saya tak ada masa tu jemput ustazah. Baik, ustazah kan? Tu sekolah dia memang amat cantik lah. Tapi ceritalah pasal tanah ni apa semua. Kata dia pun dia volunteer lah nak, nak bantu baik. Dia kan. Dia pun boleh buat buat video boleh dekat TikTok semua. Boleh baik silakanlah kan. Betul betul. Ini betul tujuan lah. Saya ambil video ni pun untuk tak apa. Bagi rakyat Malaysia faham eh. Ha, jadi kita nak membantu betul. Tapi ada pula tangan-tangan gaib yang menyekat kita supaya betul. Kita buat amal kebaikan. Itulah dia mengatakan skema faham. Benda ni. Ha, jadi kita dah berjumpa dengan tuan pengurus yang menguruskan Mak Tafiz ni sendiri InsyaAllah. Pun mengatakan video ni adalah sahih. Betul. Nombor akaun yang tertera pada video yang viral itu pun sahih. Ha, jadi pada rakyat Malaysia saya mohon kita bagilah bantuan dengan berapa kemampuan kita. Yang nama akaun tu atas nama Pertubuhan Sahabat Quran Malaysia. Pertubuhan Sahabat Quran Malaysia dekat video tu kan? Ah, dekat video tu ada nombor Quran Malaysia. Ah, ya. Okey baik. Alhamdulillah. Jadi terjawablah ya mana kemuskilan kita pun sendiri saya dah datang dengan dekat sini. Alhamdulillah. Video tu adalah bukan yang video scammer lah macam yang diperkatakan oleh orang-orang lain ni. Okey ya, kawan-kawan.